tolong betul-betul disiapkan. Sebagai contoh, sebuah kota ingin melakukan itu, hitung berapa orang yang menjadi tidak bekerja, hitung berapa pedagang asongan yang akan tidak bekerja, hitung berapa becak yang akan tidak bekerja, hitung berapa sopir yang tidak akan bekerja. Sehingga di dalam APBD dukungan kepada sektor-sektor itu yang harus diberikan. Bantuan sosial kepada mereka harus disiapkan. Jangan kita hanya menutup tetapi tidak dibarengi dengan kebijakan bantuan sosial, social safety net untuk mendukung kebijakan yang dibuat. Intinya kita ingin ada tiga hal yang menjadi fokus kita. Yang pertama, keselamatan adalah yang utama, kesehatan adalah yang utama. Tetapi siapkan yang kedua, social safety net-nya. Bantuan sosialnya tolong disiapkan. Yang ketiga, dampak ekonomi dihitung betul. Sehingga kesiapan kita dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada. Kemudian kenapa, ada yang bertanya pada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan? Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita tidak memilih jalan itu. Dan itu sudah saya pelajari, saya memiliki analisa-analisa seperti ini, dari semua negara ada semuanya, kebijakan mereka apa, mereka melakukan apa, kemudian hasilnya seperti apa, semuanya dari Kementerian Luar Negeri lewat